Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Ya, saya yang memimpin kita dalam doa ini dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih karena kekuatan yang Engkau telah sediakan buat kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bersekutu melalui ibadah secara maya ini. Kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Engkau lah yang memampukan kami untuk meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa kami di surga, kami berdoa menyerahkan perjalanan ibadah ini dari permulaan hingga selesai. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat dalam ibadah pada hari ini, baik dalam memimpin puji-pujian, biarlah semuanya itu diangkat untuk kemuliaan dan kebesaran namamu ya Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, firman-Mu itulah yang meneguhkan kami, firman-Mu itu yang memberi kami kemenangan, bahkan firman-Mu itulah yang memimpin kami ke jalan kebenaran, dan firman-Mu itu juga yang memerdekakan jiwa kami bagi kemuliaan dan kebesaran namamu ya Tuhan. Kami berdoa memberkati jemaat Tuhan, dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini, kami percaya yakin Tuhan ada di situ. Biarlah kami mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tertib melakukan ibadah ini, bukan hanya seperti kami di gereja, tetapi dimanapun kami berada, kami tahu dan yakin bahwa Engkau ada di situ, dan Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang mengambil bahagian dalam mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Terpuji, termulialah namamu ya Tuhan. Kami yakini bahwa Roh-Mu akan memimpin kami, meneguhkan kami sepanjang ibadah ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang kami tinggikan dan agungkan. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kesempatan
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah. Dan walaupun sebahagian daripada kita ini masih beribadah di rumah dan sebahagian lagi beribadah secara bersemuka, tetapi itu tidak akan membuatkan iman kita mundur, tetapi terus tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga semua yang ada pada hari ini dalam ibadah, dalam keadaan yang sehat, ada damai sejahtera dan tetap bersemangat. Tetap bersemangat dalam mengharungi kehidupan, dan kita tetap yakin. Kita tetap yakin akan penyertaan, pemberkatan, pertolongan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin bawa kita dalam doa persiapan untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini sekali lagi kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar, dan kami berdoa Tuhan supaya setiap apa yang kami dengar, apa yang kami nikmati pada hari ini menjadi berkat, merupakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi berkat kepada orang lain setelah kami mendengar ini ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi, selamat beribadah, selamat bergabung, selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang sempat bergabung pada hari ini. Puji Tuhan. Ada satu pertanyaan yang saya ingin nyatakan ataupun pertanyakan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu sejauh mana kita dalam kekristenan kita ini, atau berapa kali kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Ini pertanyaan yang perlu dijawab secara pribadi, ataupun sejauh kehidupan kekristenan kita ini, sudahkah kita pernah melihat, sekurang-kurangnya melihat mujizat Tuhan yang terjadi di kalangan ataupun di antara kita, depan mata kita, selain daripada kita melihat apa yang dirakam melalui pelayanan para hamba Tuhan atau mendengar daripada kesaksian orang lain tentang mujizat. Nah, pastinya saya percaya bahwa ramai di antara kita yang sudah pernah mengalami mujizat. Sama ada itu mujizat satu kali ataupun mujizat berkali-kali ataupun sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pastinya apabila kita mengalami suatu mujizat ataupun suatu keajaiban dalam kehidupan kita, pastinya kita akan merasa seronok, merasa bahagia, merasa bahwa ya Tuhan itu sangat dekat, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan itu sangat memperhatikan. Apatah lagi bila mujizat itu berbicara tentang doa kita yang dijawab oleh Tuhan secara langsung, itu kan sangat menggembirakan kita, sangat menyeronokkan kita, sehingga kita juga akan bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan telah menjawab, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dan selalu mengikuti dengan satu pelayanan seorang hamba Tuhan yang bernama Todd White, dan para hamba Tuhan yang lain juga yang saya lihat dalam rakaman-rakaman pelayanan mereka. Apa yang menarik dalam pelayanan hamba Tuhan ini ialah satu-satunya yang dia beritakan adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang dia beritakan adalah Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihimu katanya, dan dia senantiasa mempromosikan Tuhan Yesus baik kepada orang yang sudah mengenal Tuhan ataupun yang belum mengenal Tuhan. Kepada siapa saja, kepada agama apa saja, dia akan beritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, dia beritakan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah
Allah ataupun Tuhan yang penuh kasih, yang adalah kasih yang sempurna dan sejati. Dan dalam pelayanan hamba Tuhan ini, dia mempraktikkan kuasa Tuhan, kuasa yang ada padanya yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan orang-orang yang dia layani itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, mengalami sesuatu yang luar biasa, bukan saja merasakan suatu mujizat, kesembuhan dan sebagainya, tetapi mereka juga merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar hadir dalam pelayanan itu. Tuhan itu benar-benar bekerja di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengalami kasih, damai, dan mengalami sukacita yang selama ini mereka tidak alami. Yang selama ini mereka tidak temukan. Walaupun mereka ke gereja, mereka tidak temukan itu. Walaupun mereka ini belum kenal Tuhan, tapi mereka tidak pernah temukan kedamaian, kasih yang begitu luar biasa yang selama ini mereka tidak sudah mereka temukan pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bermaksud untuk memuji pelaku pelayanan ini, tetapi saya ingin coba katakan bahwa hidup ini perlu mengalami. Hidup kita ini perlu mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih daripada mujizat sebenarnya. Karena mujizat itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan yang kita perlukan itu adalah Tuhan. Kita tidak terlalu memerlukan mujizat itu sebenarnya. Yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang kita perlukan. Karena bila kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka mujizat itu dengan sendirinya Tuhan berikan kepada kita atas kehendak-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya mau bawa kita untuk belajar pada pagi hari ini ialah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengalami perkara ini? Selama hidup kekristenan kita, apakah kita sudah mengalami perkara ini, yaitu pertemuan pribadi dengan Tuhan? Pertemuan pribadi dengan Tuhan, yaitu pertemuan kita dengan Tuhan secara roh, secara iman. Nah, apakah selama kita menjadi Kristen, kita sudah mengalami apa yang namanya pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Banyak orang percaya yang sudah mengalami mujizat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen dan sudah menjalani kehidupan kekristenan yang setia, tetapi tidak pernah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang kita mau bahas pada hari ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Saya akan baca 3 ayat ini. Yang pertama, 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ayat yang kedua, dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga-tiga ayat ini menyatakan tentang bagaimana manusia itu harus mencari sumber berkat, sumber mujizat, sumber kuasa, sumber kasih, sumber segala sesuatu yang baik, yang dari sorga, yang dari Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya di sini, selama kita hidup sebagai orang percaya ataupun orang Kristen, apakah kita pernah atau senantiasa sadar bahwa apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan kita? Pada waktu kita berdoa,
Pada waktu kita berdoa di, memanggil nama Tuhan, pada waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, apakah pada waktu itu kita benar-benar berfokus pikiran kepada Tuhan ataupun kita berfokus pikiran kepada hal-hal yang kita minta? Itu persoalan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita sebenarnya kita sadar bahwa yang kita lakukan, selama dalam kekristenan ini adalah hanya mencari jawaban doa. Hanya mencari jawaban doa. Hanya mencari berkat. Hanya mencari hanya memenuhi tuntutan keagamaan. Ataupun kita mencari kehormatan sebagai orang Kristen. Atau kita hanya memenuhi tuntutan perkumpulan supaya kita ini dilihat sebagai orang-orang Kristen, atau ada hal-hal lain. Ini persoalan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa peristiwa pertemuan secara pribadi dengan Tuhan yang tercatat dalam Alkitab dan pertemuan pribadi yang dialami oleh orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya ataupun mencari Tuhan. Yang pertama kita dapat melihat di dalam kitab Injil Lukas, Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca semua ayat ini, cerita ini, yaitu bercerita tentang ataupun mengisahkan tentang Zakheus. Lukas 19 ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus sendiri dan Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan ini kita dapat melihat, siapa Zakheus ini, apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, karena pada waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, Zakheus sudah mendengar. Dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai dan juga seorang yang kaya. Nah, dalam ayat yang ketiga, ia berusaha. Perkataan berusaha ini sangat menarik. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang seperti apakah Yesus itu, dan apakah yang akan terjadi pada waktu dia dapat melihat Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini sangat menarik karena ini mengisahkan tentang pertemuan pribadi Zakheus dengan Tuhan Yesus yang lewat pada lewat di tempat itu ataupun melalui tempat itu. Nah, sering kita terdengar, sering Zakheus terdengar bahwa Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, sering dia terdengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan memang Zakheus saya percaya belum pernah mengalami mujizat. Dan pada waktu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau mengambil laluan di sana, dia mengambil kesempatan itu untuk melihat Yesus walau dengan apa cara sekalipun. Dia meninggalkan kedudukannya dan dia rela ditertawakan karena terpaksa memanjat pokok karena dia tidak sama tinggi dengan orang lain. Dan dia berusaha melakukan sesuatu hanya karena mau melihat Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat usaha itu dan menawarkan diri untuk menumpang di rumahnya, yang akhirnya menyebabkan perubahan yang besar dalam keluarga, dalam kehidupan dan keluarga Zakheus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa ramai di antara kita yang sanggup meninggalkan keegoan kita, kesombongan dan kedudukan kita untuk suatu pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Berapa ramai di antara kita yang sanggup berkorban waktu untuk suatu pertemuan dengan Kristus Yesus? Sampai hari ini, pertemuan ini masih boleh dilakukan dan Tuhan Yesus masih berkenan untuk ditemui. Sampai hari ini kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus masih berlaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa ramai di antara kita yang sanggup melepaskan kehidupan lama kita untuk suatu pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Ini yang dilakukan oleh Zakheus. Dia meninggalkan segala keegoan. Dia meninggalkan kedudukannya. Dia meninggalkan segala, dia tidak menghiraukan segala tohmahan orang yang ada di sekeliling. Dia tidak menghiraukan ejekan orang yang ada di sekeliling. Karena dia mau melihat, hanya melihat Yesus sebenarnya. Tetapi Tuhan Yesus memperkenankan dia dan dia telah mendatangkan keselamatan dalam keluarga Zakheus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya kalau ada pertemuan seperti itu dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang kerinduan. Ini berbicara tentang bagaimana kita ini punya usaha. Bagaimana kita ini bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana kita menanggalkan keegoan kita, kesombongan kita, meninggalkan kedudukan kita, meninggalkan segala keakuan kita untuk bertemu dengan Kristus Yesus di dalam setiap pertemuan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang kedua yang kita mau belajar di sini untuk pertemuan dengan Tuhan sebenarnya. Pertemuan pribadi dengan Tuhan ialah yang kedua ini, Rasul Paulus, kita boleh baca ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1-31. Saya tidak akan baca semua ayat ini. Saya tidak akan baca ayat ini. Rasul Paulus, pertemuan pribadi Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pertemuan pribadi Rasul Paulus, Saulus dengan Tuhan Yesus, meskipun ada sejarahnya tersendiri, tapi ia tetap unik. Karena pertemuan itu suatu pengalaman yang begitu luar biasa. Suatu pengalaman yang luar biasa dan indah sebenarnya. Tuhan melihat bahwa Paulus atau Saulus adalah seorang yang fokus dan committed dalam misinya. Fokus dan committed untuk melaksanakan misinya. Untuk menghancurkan para murid Tuhan Yesus ataupun pengikut pemercaya yang ada di kota Damsyik sebenarnya. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat pribadi Paulus ini, mungkin Tuhan Yesus mengatakan ataupun Tuhan mengatakan, apa kata kalau saya tukar misinya? Nah, karena dia seorang yang fokus dan committed dalam tugasnya, dan ternyata setelah Saulus mengalami pertemuan itu dan mendengarkan penjelasan misi yang baru yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia melangkah dengan hidup yang baru dan misi yang baru, tetapi dengan prinsip yang masih tetap fokus, bahkan lebih daripada fokus, dan komitmen, bahkan lebih daripada komitmen, dia melangkah. Dan dia bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, buahnya kita dapat melihat. Buah pelayanan Paulus. Setelah dia, Tuhan menukar misinya untuk membangun gereja, menumbuhkan gereja, ataupun misi penginjilan. Kita lihat, saya dan saudara adalah antara buah
dari misi itu sampai pada hari ini. Dan kita juga adalah buah yang harus menyambung misi itu sampai dunia ini selesai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman seperti ini juga tidak mustahil kita alami. Tidak mustahil, dan tidak sedikit orang yang mengalami pertemuan pribadi yang sama seperti Paulus alami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya, apakah setiap sesi ibadah yang kita ada pada setiap hari Minggu ataupun setiap kali ibadah itu yang kurang 2 jam itu, apakah kita ini benar-benar committed ataupun fokus committed terhadap di hadapan Tuhan? Ini persoalan dia. Apakah kita ketika kita melakukan pelayanan kita di hadapan Tuhan itu pada waktu pelayanan, pada waktu ibadah yang kurang dari 2 jam itu kita ada kita fokus dan kita committed dengan pelayanan kita atau bagaimana? Jika tidak, maka bagaimana kiranya? Bagaimanakah kita dapat mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan kalau kita tidak fokus, pikiran kita mengerawang ke tempat yang lain? Nah, mungkin tubuh kita berada di gereja, tubuh kita, badan kita berada dalam pelayanan, tetapi pikiran kita terhadap yang lain-lain, pikiran kita tentang hal-hal lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, kita harus benar-benar fokus dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan pastinya ada perubahan. Ini yang kita mau lihat sebenarnya. Pastinya ada perubahan. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Kita tidak mau gereja kita ini dari dulu sampai sekarang masih tetap yang sama gereja yang penuh dengan hukum, penuh dengan hukuman. Kita tidak mau yang seperti itu. Kita mau supaya setiap orang yang ada di dalam menghadiri dalam gereja mengalami pertemuan dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan pastinya berubah. Dan gereja itu pun berubah. Nah, saudara, orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan itu mengalami kekuatan yang baru. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan, dia punya pendirian yang kuat. Dia punya iman yang kuat. Dia punya semangat yang kuat. Dia bersemangat. Dan semangatnya tidak dibuat-buat dan tidak ikut-ikutan. Kadang-kadang kita ini bersemangat dalam gereja, tetapi semangat itu mudah layu. Semangat itu besok-besok akan runtuh. Semangat itu besok-besok akan hilang. Karena semangat itu hanya semangat ikut-ikutan. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, dia tetap segar dalam apapun keadaan. Seperti mana yang dicatat di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, pribadi ini tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi pribadi ini tercatat dalam seluruh sejarah pertemuan dengan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar bahwa ramai orang yang ada mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ramai orang yang mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Baik orang percaya, orang yang belum percaya, orang yang tidak percaya, yang Tuhan telah bertemu dengan Tuhan, itu telah menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Nah, apatah lagi kalau orang percaya itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, apalagi kalau kita ini sebagai orang percaya, kita harus mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak mau
menjadi orang Kristen yang hanya asal-asalan saja. Asal saja percaya, asal saja datang ke gereja, asal saja ya kelihatan memuji, menyembah Tuhan, asal saja berkerinduan datang ke gereja, asal saja pandai berdoa, asal saja sudah dibaptis, itu sudah cukup. Belum, saudara, itu tidak cukup. Itu tidak akan pernah cukup karena yang dituntut ataupun yang di yang menjadi kekuatan kita adalah apakah iman kita itu terus tetap kuat dan terus tetap bersemangat adalah adanya pertemuan kita dengan Tuhan. Saudara, di seluruh dunia pertemuan pribadi dengan Tuhan oleh orang percaya ataupun orang-orang tertentu yang sudah ada pertemuan dengan Tuhan, kebanyakan orang percaya. Dan pada hari ini, sampai hari ini giat bersaksi, mengatakan kepada orang lain tentang kabar baik dan bagaimana hidupnya mengalami perubahan ketika mengalami pertemuan dengan Tuhan. Itu sangat banyak. Dan orang percaya yang mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan kadang-kadang terjadi atas pergumulan. Atas pergumulan. Dan juga kadang-kadang terjadi atas kondisi yang kurang baik. Mungkin dia dalam keadaan sakit ataupun mengalami kecelakaan dan sebagainya, dia bertemu pribadi dengan Tuhan dan akhirnya dia menjadi percaya. Dan ada juga yang terjadi dalam ketika dia sedang mengalami kondisi yang kurang baik ataupun ketika dia mengalami keputusasaan, hampir bunuh diri dan sebagainya. Bisnisnya tidak maju dan sebagainya. Dan apabila dia sudah sangat-sangat putus asa, waktu itu dia mendapat pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ada juga pertemuan dengan Tuhan itu terjadi secara spontan. Nah, saudara, apa yang saya coba mau katakan pada pagi hari ini adalah jangan tunggu sampai kondisimu kurang baik. Jangan tunggu sehingga Anda berada di posisi pergumulan yang berat baru mau sungguh-sungguh menemukan Tuhan. Tapi sekaranglah waktunya. Setiap waktu itu adalah waktunya. Setiap masa itu adalah waktunya. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Seperti mana dalam Yesaya. Kalau kita melihat dalam Yesaya tadi, dalam kitab Yesaya pasal yang ke 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, mari kita mencari, mari kita benar-benar melakukan apa yang saya sudah katakan tadi melalui firman Tuhan ini, yaitu jangan tunggu sehingga kondisi kita itu kurang baik. Jangan tunggu sehingga ada sesuatu yang terjadi, yaitu pergumulan berat dan keberantakan dalam keluarga itu terjadi baru mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebelum semuanya itu terjadi, dan kalau itu terjadi selepas kita bertemu, ada pertemuan pribadi dengan Tuhan pun tidak apa-apa, karena kita tahu kita punya kekuatan. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Saudara, saya mendengar satu renungan yang sangat memberkati saya. Dia katakan di sana ada dua level iman orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang mengalami dan mengecapi berkat-berkat-Nya Tuhan. Dan orang percaya seperti ini adalah orang-orang yang sangat gembira atau seronok. Karena bila kita memperoleh berkat dari Tuhan, itu menggembirakan, itu menyeronokkan kita. Apatah lagi bila doa-doa kita terjawab, seperti yang saya katakan sebelum ini. Kita akan mengatakan bahwa, oh Tuhan Yesus itu sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan mengerti apa yang saya perlukan. Memang pun Tuhan Yesus itu sangat baik, dan Tuhan itu memang mengerti apa yang kita perlukan. Dan kita katakan lagi, Tuhan itu luar biasa, memang Tuhan itu luar biasa. Sebab itulah sebabnya kita dapat melihat mujizat
yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, semua perkara ini sangat baik, tapi itu belum dapat sangat dibanggakan. Sekalipun mungkin kita mengalami mujizat yang luar biasa, sekalipun mungkin kita dapat melakukan mujizat yang luar biasa, sekalipun mungkin kita dapat doa-doa kita itu dijawab, dan kita dapat melayani dengan luar biasa, kita dapat memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, tetapi jika kita tidak mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, itu masih ada kekosongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tahap iman orang percaya yang kedua dia katakan di sini, yaitu orang percaya yang mengalami pribadi Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Orang yang percaya yang mengalami pribadi Tuhan itu adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun tidak secara seperti Zakheus yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun tidak sama seperti Paulus yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi saya percaya pada setiap minggu, setiap hari waktu kita beribadah. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita sanggup untuk bertobat, sanggup untuk melupakan, meninggalkan segala keegoan kita, kesombongan kita. Dan kita sanggup untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pasti kita dapat mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Orang percaya yang mengalami pribadi Tuhan adalah mereka ini adalah ataupun kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang bergerak, yang bertindak di dalam hati dan hidup kita. Dan kita akan mengalami kedekatan dan rasa aman dengan Tuhan. Itu orang yang mengalami Tuhan, mengalami kedekatan dan rasa aman dengan Tuhan. Kita juga mengalami sukacita yang luar biasa. Orang percaya yang mengalami Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan hidupnya semakin mencintai Tuhan, iman dia semakin kuat dan teguh. Tidak akan dapat dilunturkan iman dia. Dia tidak akan goyah walau apapun yang terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan pribadi dengan Tuhan terjadi setiap kali dalam kehidupan kita dan ia bukan sekali-sekala. Dia bukan sekali-sekala, tetapi dia terjadi setiap waktu. Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Ianya terjadi ketika kita dalam doa, terjadi ketika kita berada dalam gereja, ketika kita beribadah, ketika dalam pelayanan, itu semua terjadi. Pertemuan dengan Tuhan. Nah, saudara, dan pertemuan dengan Tuhan itu sebenarnya memberi pengalaman yang sangat indah dan luar biasa buat kita. Kita akan mengalami apa yang namanya damai sejahtera dan kasih yang luar biasa. Sehingga kita tidak lagi akan menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa marah terhadap orang lain. Tetapi kita terus maju saja dalam kehidupan kita karena kita tahu kita sudah mengalami pelepasan. Nah, pelepasan itu terjadi karena kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kita juga mengalami ketenangan dan sukacita. Ketenangan dalam kehidupan kita ini meskipun kita berhadapan dengan banyak sekali tantangan, pencobaan, rintangan, bahkan cabaran yang luar biasa. Dan sekalipun maut, kita akan tenang, tenang menghadapi. Karena kita sudah mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita juga mengalami suatu kebebasan yang sangat luar biasa. Terbebas dari dosa, terbebas dari segala, mungkin kalau yang dulu-dulu itu terbebas dari segala ikatan-ikatan kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya secara pribadi saya percaya. Meskipun mungkin nenek moyang saya itu terlibat dalam pemujaan-pemujaan dewa-dewa dalam dunia ini. Tetapi itu tidak akan pernah turun kepada kami karena saya percaya
Bila saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, saya sudah terlepas dari semuanya itu. Dan itu tidak akan pernah menguasai saya dan generasi akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan itu memberi pengalaman yang baik untuk kita dan membuahkan hasil yang baik yang akan menjadi berkat kepada generasi akan datang. Saudara, kita juga bisa mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan dan itu akan terjadi pada hari ini apabila Anda benar-benar berserah kepada Tuhan. Ini kuncinya, berserah benar-benar kepada Tuhan dan ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengalami Tuhan. Kalau kita hanya datang untuk memenuhi ibadah ataupun tuntutan ibadah, kita tidak akan mengalami Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertekad, berfokus dalam hati kita, dalam hidup kita bahwa pada hari ini saya mau berjumpa dengan Tuhan, saya mau mengalami pertemuan dengan Tuhan, pertemuan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan alami itu. Dan yang ketiga, kita sanggup mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apapun dosa yang engkau telah lakukan secara tersembunyi ataupun yang kelihatan, kita akui itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar ataupun melihat semuanya itu. Kita sanggup. Yang keempat, kita sanggup melepaskan kesombongan, keegoan, dan rasa malu. Inilah penyakit orang Kristen, orang percaya, orang yang selalu hadir dalam gereja. Dia tidak melepaskan kesombongan, dia tidak melepaskan keegoan, dan apatah lagi dia tidak melepaskan rasa malunya terhadap orang lain. Dia malu angkat tangan, malu untuk bertepuk tangan karena dia sudah berkedudukan di dalam gereja, malu untuk bersorak-sorai. Itu semua tanda-tanda bahwa kita itu masih tidak mengizinkan pekerjaan Tuhan bekerja dalam diri kita. Nah saudara, lepaskan rasa malu itu. Jangan pelihara rasa malu dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mau mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Ini pertanyaan saya. Anda jawablah itu. Dan sebelum Anda menjawab itu, Anda harus bertobat, berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ingat, selama hidupmu, apakah engkau sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun? Apakah engkau sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Kalau belum, hari ini engkau harus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Engkau harus mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Dengan syarat, engkau harus bertobat. Berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rendahkan hati dan rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan. Dan ambil masa pada waktu ini, ambil masa untuk berani berubah. Jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk tinggalkan kehidupan lamamu. Karena seperti Zakheus tadi, sememangnya pada waktu Zakheus berusaha untuk mau melihat Yesus, dia berdepan dengan ejekan dan dia ditertawakan oleh orang lain. Tetapi ingat, semua itu hanya berlaku di dunia ini. Semua itu hanya berlaku seketika saja. Tetapi apabila kita sudah mendapat pertemuan dengan Tuhan, pertemuan pribadi dengan Tuhan, kita akan menikmati pertemuan itu seterusnya dalam kehidupan kita dan itu membawa berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi saudara, marilah kita mulai kehidupan kekristenan kita yang mengalami pertemuan pribadi setiap waktu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang hanya menagih berkat dari Tuhan. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang sempat-sempatan dalam gereja. Tetapi jadilah orang Kristen yang dapat bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, hambamu sudah berhenti berbicara dan hambamu mengakui bahwa sangat terbatas untuk berbicara. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang senantiasa ada dengan kami akan melanjutkan apa yang sudah dinyatakan pada hari ini.
sehingga setiap pribadi kami akan mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami rindu kalau kehidupan kami ini ataupun dalam hidup kami ini kami senantiasa mengalami pertemuan secara pribadi dengan Engkau. Yang belum pernah mengalami ini ya Tuhan, hari ini adalah waktunya untuk mereka dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi. Di dalam iman mereka, dalam roh mereka ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran dan memperkatakan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini Tuhan memberkati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.